Saya enggak tahu apakah dia masih ngaku kalah atau tidak sekarang. Oke, nah yang terakhir, ini yang paling muda, namanya Airlangga Pribadi. Doktor dalam bidang politik, lalu kemudian mengajar di Universitas Airlangga. Jadi ayahnya memberikan nama Airlangga, dia kemudian mengajar di Universitas Airlangga. Dan saya mengundang Airlangga di sini, itu bukan ya. Aceh, selamat Aceh. Bukan karena dia lulusan Australia, jadi tidak ada Australian connection di sini. Tetapi karena dialah ya yang selalu mendiskusikan tentang Bung Karno. Nah, Doktor Sekjen, gitu, Doktor dan Sekjen ya, Hasto itu membuat disertasi yang sangat menarik, bukan tentang Bung Karno ya secara konvensional, tetapi gagasan Bung Karno di dalam konteks geopolitik pada masa Soekarno. Tetapi ya sepanjang yang saya baca dari disertasi Hasto, kita lihat ada lompatan pemikiran, ada lompatan gerakan plus pemikiran, atau terbalik, pemikiran dulu baru kemudian gerakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa itu. Dan karena itulah kemudian saya meminta betul Profesor Didin Damanhuri sebagai ahli politik ekonomi itu untuk melihat aspek ya ekonomi politik ya pada tingkat global pada masa Soekarno itu, dan kemudian memberikan penjelasannya. Lalu kemudian aspek sejarahnya tentu ya dari Profesor Susanto Zuhdi, dan dari aspek politiknya tidak ada lain kecuali Airlangga. Saya mau bilang hampir saya katakan Hartarto gitu, Airlangga Pribadi. Oke, nah ini sekedar laporan. Para ini undangan yang sangat terbatas ini, mereka terdiri dari para profesor ya. Itu deretannya itu saya ingin menyebut satu persatu ya. Di sini ada Profesor Syafi'i Anwar, lalu kemudian ada Profesor Amin Nurdin ya, lalu kemudian ada Burhanuddin Muhtadi, calon profesor, tetapi kita kenal semua sebentar lagi ya, lalu kemudian ada ini besan saya. Besan saya ini ketua senat di IPB ya, ketika Mustafa Abu Bakar menjadi ketua dewan mahasiswanya gitu. Jadi ketemu di sini Mas Makfudin gitu. Lalu kemudian ada Aceh ya. Saya ingin menyebut satu persatu tetapi nanti belakangan aja, tiba-tiba kemudian saya ingat di sini ada Hamid ya, Basyaib di sini. Ada Halim dan seterusnya. Kenapa Habib ya? Saya nanti akan menyebut lagi ya satu persatu kawan-kawan semua yang saya undang. Ada yang saya undang tetapi tidak bisa datang ya, termasuk misalnya yang wakil ketua MPR dari PKS Wahid ya, Hidayat Wahid. Ya. Dia sedang ke Kuwait katanya, tetapi dia mengatakan kepada saya pengagum Bung Karno katanya gitu. Nah. Oh, ke Qatar ya? Oh, nonton sepak bola. Itu Herdi perlu menemani itu. Oke. Nah, jadi diskusi kita rileks ya, tetapi serius ya. Serius tetapi rileks di sini. Dan ini adalah kita sangat ya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Hasto ya, sebagai sekjen dari sebuah partai
yang sudah malang melintang, tetapi juga menempuh karir akademik sampai kepada jenjang yang tertinggi dan bersedia mendiskusikannya di tengah para kaum intelektual terkenal di tanah air ini tadi gitu. Jadi kepada Hasto saya persilahkan untuk menyampaikan uraiannya. Saya ingin memberikan waktu yang sepanjang-panjangnya, tetapi waktu juga ya, kita tidak bisa diskusi lebih panjang dari ini. Nanti diomelin Asri ya, Asri Hadi yang berbaju merah itu tadi gitu. Jadi sekitar 15 dan 20 menit saya persilahkan Hasto, lalu kemudian akan dibahas ya oleh anak muda yang lebih dulu, Airlangga Pribadi, kemudian Profesor Susanto, kemudian Profesor Didin Damanhuri, lalu saya akan membuka kepada flur di sini. Tentu kemudian tidak bisa semua, saya tahu semuanya bisa berbicara tentang itu, dan nanti kemudian akan diakhiri ya oleh kesimpulan ya, kata penutup dari Profesor ya Menko Polhukam kita Mahfud MD. Nah, ini adalah rangkaian dari diskusi kita. Apalagi diskusi kita itu sudah diikuti oleh AIR. Gitu. AIR adalah peserta diskusi yang termuda di sini. Berbaju kuning dan tidak bersepatu. Nah, inilah AIR gitu. Tapi AIR sudah bertemu dengan Hasto. Waktu Hasto datang kunjungan pertama. Baik Hasto, saya persilahkan ya. 15 and 20 minutes, silakan. Baik, terima kasih Bang Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Prof. Mahfud MD yang terhormat. Beliau sudah pernah mendengarkan pemaparan saya. Kami sudah berdiskusi dan juga menyerap ya masukan-masukan dari Prof. Mahfud MD, baik dalam kapasitas beliau sebagai tokoh nasional kita, sebagai Menko Polhukam, maupun juga wawasan pengetahuannya yang sangat luas. Ketika saya datang ke sini untuk menyampaikan sebagai utusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, saya bertemu dengan Bang Fahri Ali. Dan kami banyak diskusi, saya menyampaikan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk terkait dengan Islam, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk menceritakan penelitian saya tentang diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Kemudian saya diajak oleh beliau ke perpustakaannya dan semakin menambah kekaguman kami, karena ketika mahasiswa salah satu rujukan bagi aktivis untuk melihat seluruh cakrawala pengetahuan kecendekiawanan tentang bangsa negara itu juga dari Bang Fahri ini. Jadi kita berikan tepuk tangan yang meriah juga buat beliau, Prof. Mahfud. Jadi terima kasih. Saya tidak perlu berdiri begini kan? Jadi itulah sejarahnya, dan kemudian begitu masuk ke sini, ya memang betul bagaimana cakrawala pengetahuan kecendekiawanan, apalagi dengan melihat siapa yang datang di sini. Jujur saya merasa kecil, tetapi juga sekaligus merasa mendapat penguatan bahwa dari ruang ini kita akan membahas ya menurut kami suatu hal yang sangat penting bagi arah masa depan bangsa dan negara, karena sejatinya dari pemikiran para pendiri bangsa yang kami gali dari disertasi ini menunjukkan tekad yang sangat kuat bahwa para pemimpin bangsa, para pendiri bangsa kita memang merencanakan, mendesain bagaimana Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itulah kami mengucapkan terima kasih telah hadir juga Prof. Susanto, Prof. Didin, kemudian Mas Erlangga, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang memiliki kepakaran dan kecendekiawanan yang luar biasa. Ketika saya meneliti tentang pemikiran geopolitik Soekarno, dimulai dari pertanyaan sederhana, yaitu mengapa dalam situasi politik yang penuh tantangan, di mana demokrasi parlementer saat itu diterapkan di Indonesia, dan kemudian tantangan ideologi juga begitu kuat,
kemudian khususnya Bung Karno dan Bung Hatta masih bisa merencanakan suatu national interest tentang bagaimana dari Sabang sampai Merauke merupakan satu konsepsi geopolitik, di mana dari Sabang sampai Merauke dikatakan oleh Bung Karno bukan sekedar rangkaian empat kata, tetapi merupakan satu kesatuan jiwa, satu cita-cita nasional yang membentuk satu kesatuan wajah geopolitik Indonesia untuk menatap masa depan di Pasifik. Karena itulah integrasi Papua merupakan keharusan dan didefinisikan sebagai national interest kita. Dan di dalam upaya itu, kemudian dalam situasi yang sangat sulit tadi, ekonomi kita juga tidak begitu mudah, politik kita tidak begitu mudah, mengapa seluruh ide dan imajinasi para pendiri bangsa itu bisa diwujudkan. Dan di dalam upaya mewujudkan itu, kemudian muncul outcomes yang lain, yaitu bagaimana Indonesia, khususnya Bung Karno, kemudian mendapat pengakuan di dalam kepemimpinan Indonesia bagi dunia, bahkan di dalam Konferensi Islam Asia Afrika pada tahun 65, Bung Karno mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Lalu kami telusuri lebih lanjut, mengapa ada begitu banyak penghargaan di Maroko yang menjadi idola kita saat ini di dalam sepak bola. Kita berharap Maroko dapat menjadi juara. Seperti kemarin Kroasia pun kita berharap juga menjadi juara, karena di kampung-kampung berbicara Kroasia, berarti ada Asianya, ada teman-teman kita. Nah, karena Kroasia sudah kalah, ya kita berharap Maroko lah yang dapat mewakili kita. Apalagi Maroko itu memang setelah Konferensi Afrika, Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair merancang kemerdekaan atas campur tangan kita pada saat kita masih miskin. Tapi kita punya pandangan yang luar biasa itu. Yeah. Itu pertanyaan pertama, mengapa kita bisa membangun kepemimpinan seperti itu, dan Bung Karno mampu mengintegrasikan Papua, Irian Barat, kekuatan militer kita terkuat, kemudian kita juga menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia Afrika, dan lebih dari itu Bung Karno mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Kemudian yang kedua, dari fenomena saat ini, bagaimana ketika kami melihat pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump pada tahun 2018 di Singapura, itu kita tunjukkan bagaimana Singapura ini, mohon maaf ya, itu kan negara kecil, kekuatan geopolitiknya, kekuatan historisnya kita jauh lebih kuat daripada Singapura. Bahkan Temasek itu bagian dari sumpah Mahathir Gajah Mada. Tetapi kenapa Singapura mampu menggunakan instrumen geoekonomi dan geostrateginya mengendalikan kita? Itu negara seperti Vanuatu, juga mohon maaf negara kecil, tetapi mengapa kekuatannya? Dalam bukunya Bang Fahri tadi saya dilihat Voice to Influence. Wah, ini pasti Perdana Menteri Vanuatu pernah ke perpustakaan Bang Fahri ini. Karena di situ Voice to Influence. Jadi bagaimana suara negara yang kecil pun kemudian mampu menyuarakan suatu sikapnya terhadap Papua, dan itu mengganggu kepentingan nasional kita. Lalu Tiongkok sebagai negara besar mampu menekan kita, sehingga ketika kita melakukan eksplorasi minyak di Natuna Utara yang merupakan yurisdiksi kita, mereka mengajukan keberatan, dan ada petinggi-petinggi kita yang tidak punya mentalitas untuk menunjukkan bahwa kita bangsa besar, bangsa yang bermartabat, yang berdaulat, untuk mampu mempengaruhi, menetralisir dari berbagai tekanan dari negara besar seperti Tiongkok. Jangankan negara besar, Singapura, kemudian Vanuatu mampu menggunakan instrumen geopolitik, geostrategisnya bagi kepentingan nasional kita, sementara Republik Indonesia dengan sejarah yang begitu luar biasa menjadi pembebas bangsa-bangsa Asia Afrika, tiba-tiba mentalitas kepemimpinan kita tereduksi. Itu dua fenomena yang kemudian mendorong saya melakukan penelitian ini. Hanya sayangnya kan tidak mudah untuk mengumpulkan pidato-pidato Bung Karno, maka kemudian kami mengirim orang ke Belanda, kemudian ke Tiongkok, bisa bertemu dengan penterjemah Bung Karno dan Mao Zedong. Kemudian kami mengirim ke Perancis mengkaji seluruh dokumen-dokumen
tentang pemikiran Bung Karno, alhamdulillah terkumpul lebih dari 1.274 halaman seluruh pidato Bung Karno tersebut, dan dari situlah kami analisis secara kritis mengapa dalam situasi yang sulit para pendiri bangsa telah punya pemikiran yang sangat visioner bahwa Pancasila itu lahir sebagai pandangan geopolitik para pendiri bangsa di dalam menjawab sistem internasional yang sangat anarkis yang selalu diwarnai perang, dan kemudian kita punya gagasan visioner bahwa kemerdekaan Indonesia itu untuk membangun persaudaraan dunia. Dan kemudian ditegaskan di dalam pembukaan Undang Dasar 45 yang saya katakan sebagai kredo geopolitik Indonesia kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Siapa yang menghapuskan? Ya kita, bangsa Indonesia, dengan kemerdekaan itu. Suatu cita-cita yang sangat luar biasa. Dan bagaimana itu dicapai? Nah, dari yang kami lakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah kami mengkonstruksikan terlebih dahulu body of knowledge dari pemikiran geopolitik Soekarno. Karena Bang Fahri sudah meminta kepada saya untuk naskah secara lengkap untuk dibagi kepada seluruh peserta diskusi, maka karena keterbatasan waktu saya tidak akan mengkaji secara detail bagaimana body of knowledge dari pemikiran geopolitik Soekarno. Tetapi intinya adalah bahwa cita-cita Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia menjadikan Bung Karno dan para pemimpin bangsa punya suatu ide atau imajinasi di dalam menjawab struktur dunia yang sangat anarkis dan menawarkan suatu pemikiran geopolitik baru yang didasarkan kepada pandangan yang tidak ekspansionis, yang mengoreksi teori geopolitik barat, tetapi didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas antar bangsa, koeksistensi damai untuk membangun perdamaian yang abadi berdasarkan keadilan sosial. Sehingga di dalam konstruksi pemikiran geopolitik Soekarno tersebut, maka yang bersifat ekspansif itu adalah ide atau gagasannya. Disitulah ide gagasan itu juga menyatu dengan nasional interest kita. Saat itu nasional interest kita adalah pembebasan Irian Barat. Kita enggak punya militer yang kuat, enggak punya alutsista yang handal untuk menghadapi Belanda. Kita enggak punya kekuatan ekonomi yang hebat. Maka ide imajinasi atas tata dunia baru yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan koeksistensi damai itu mendorong para pendiri bangsa untuk melahirkan konferensi Asia Afrika, tentu saja dengan peran yang sangat besar dari Ali Sastro Amidjojo saat itu. Nah, hebatnya konferensi Asia Afrika itu di satu sisi adalah memuat nasional interest kita dalam pembebasan Irian Barat, tetapi 10 dari dasar sila Bandung, 7 itu untuk pembebasan Irian Barat. Dan dari konferensi Asia Afrika itulah kita menciptakan hukum internasional. Hukum internasional untuk apa? Untuk pembebasan Irian Barat. Dan dari situlah legitimasi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional naik. Padahal konferensi Asia Afrika itu dilaksanakan dengan berbagai hambatan-hambatan dari kepentingan Amerika Serikat yang tidak setuju atas konferensi Asia Afrika. Modalnya apa? Ide sekali lagi. Ide atau gagasan dan imajinasi geopolitik tentang masa depan dunia itu. Nah, dari konferensi Asia Afrika itulah kita memiliki legitimasi kepemimpinan yang kuat sehingga kemudian dilakukan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda tanpa konferensi Asia Afrika tidak akan mungkin lahir, dan di situ wilayah kita naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang. Nah, dari sini kemudian para pendiri bangsa khususnya Bung Karno berpikir ketika bangsa-bangsa Asia Afrika nanti merdeka, mereka akan dihadapkan pada tata dunia yang diwarnai oleh pertarungan blok barat dan blok timur. Kedua-duanya mengandung benih-benih imperialisme dan kolonialisme yang ditentang oleh Indonesia sejak jauh sebelum Republik ini merdeka. Maka kemudian digagaslah suatu gerakan non-blok agar negara-negara yang baru merdeka tidak terkooptasi oleh kepentingan negara-negara besar yang ideologinya saling berseberangan, dan kita kemudian mewarnai suatu ideologi geopolitik dunia yang berdasarkan kepada Pancasila itu. Nah, dari situlah kemudian kami konstruksikan lebih lanjut, dan kami menemukan dalam seluruh pidato-pidato Bung Karno, termasuk bagaimana Bung Karno melakukan
dialog ya imajiner dengan seluruh tokoh-tokoh pembebas, dengan Washington misalnya, dengan Jefferson, kemudian dengan bahkan juga dengan Genghis Khan. Bung Karno belajar tentang geopolitik yang pertama dengan Sun Yat-sen, Bung Karno berdialog dengan Kemal Ataturk dan sebagainya. Semua kemudian mengkonstruksikan pemikiran geopolitik Soekarno itu di dalam 7 instrumen of national power yang dapat digunakan secara efektif menjadi power. Apa itu dari 7 instrumen of national power? Itu yang pertama adalah yang variabelnya paling berpengaruh di dalam uji kuantitatif adalah teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ senafas dengan apa yang dicanangkan oleh Bung Karno pada tahun 1958, sudah mencanangkan City of Intellect di apa yang sekarang menjadi kampus dari UMTAS Indonesia, dulu di UMTAS Indonesia tersebut. Jadi memperjuangkan national interest tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu nonsense. Dan ini merupakan variabel yang paling memiliki signifikansi yang sangat tinggi ketika memperjuangkan national interest kita. Yang pertama adalah teknologi, khususnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pendidikan, yang ketiga baru City of Intellect. City of Intellect ini adalah penataan kampus-kampus nasional kita atas dasar pendekatan geopolitik dan geostrategi. Contohnya Universitas Pattimura itu dirancang dengan City of Intellect untuk menjadi pusat penelitian kelautan terbesar di Asia Tenggara saat itu. Kemudian faktor yang kedua adalah politik, di mana di dalamnya faktor diplomasi itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Karena itulah kita memiliki rasa percaya diri yang luar biasa di dalam memperjuangkan national interest kita dengan kemampuan diplomasi, the art of diplomacy. Itu yang multi perspektif, yang multi dimensional, multi approach, itu semuanya kami jabarkan di dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gagasan koeksistensi damai. Bagaimana tidak hanya hidup berdampingan secara damai, tetapi kita membangun solidaritas antar bangsa agar di dalam struktur dunia yang anarkis tersebut, Indonesia kemudian berjuang untuk menjadikan PBB sebagai instrumen yang paling penting, sebagai pusat kekuasaan yang paling penting di dalam mewujudkan suatu tata dunia baru. Di sini berbeda dengan teori Barat yang menunjukkan bagaimana ekspansi geopolitik itu dilakukan sebagai pemenuhan atas ruang untuk hidup, dan kemudian bagi kepentingan Barat sendiri mendorong proses demokratisasi di negara-negara yang baru merdeka dengan demokrasi ala Barat, ala Amerika Serikat, tetapi oleh Bung Karno itu dikoreksi. Kalau ingin menciptakan perdamaian dunia, justru PBB-nya yang harus direform terlebih dahulu agar setiap negara-negara yang tergabung di dalam PBB itu nasib dan masa depannya tidak ditentukan oleh negara-negara yang hanya punya hak veto yang terbukti itu gagal di dalam memastikan perdamaian dunia. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam. Ini yang membedakan dengan pemimpin yang lain. Soekarno lebih mengedepankan aspek penguasaan teknologi dan politik internasional melalui diplomasi itu, baru sumber daya alam itu sebagai opsi yang paling akhir di dalam meleverage kepentingan nasional kita untuk diperjuangkan melalui 7 variabel geopolitik Soekarno tersebut. Kemudian aspek teritorial dan terakhir demografi. Ini kalau kita lihat dari uji kuantitatifnya. Yang pertama dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah politik, diplomasi dan hukum internasional. Yang ketiga koeksistensi damai. Empat sumber daya alam. Kelima teritorial dan terakhir demografi. Nah ketujuh aspek ini harus disimulasikan menjadi power. Contohnya ketika kita membahas FIR kemarin, Flight Information Region. Kita hanya menggunakan instrumen terkait dengan kedaulatan. Kita tidak menggunakan instrumen demografi yang dulu diajarkan oleh Bung Hatta. Bagaimana instrumen demografi ini bisa menjadi kekuatan yang sangat signifikan di dalam perundingan kita misalnya dengan Singapura. Misalnya ketika kita rundingan dengan Singapura, kita harus menggunakan instrumen demografi. 3,2 juta rakyat Indonesia setiap tahun datang ke Singapura. Ini enggak pernah kita gunakan kekuatan demografi kita ini.
padahal itu sebenarnya sebagai suatu instrumen penekan yang sangat penting agar perjanjian kita dengan Singapura betul-betul dilaksanakan dengan prinsip-prinsip fairness bagi national interest kedua negara. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian dari tujuh variabel geopolitik Soekarno ini yang kami sebut sebagai instrument of national power, inilah yang harus disimulasikan di dalam menciptakan suatu tata dunia baru, dan kemudian di dalam upaya itu pula implikasinya maka negara Indonesia harus membangun kekuatan pertahanan negara. Melalui apa? Melalui keterlibatan internasional kita di dalam berbagai persoalan-persoalan geopolitik dunia. Dengan demikian, politik luar negeri kita bukanlah netralitas. Politik luar negeri kita bebas aktif adalah politik yang berpihak pada perdamaian dunia dan kemudian menuntut suatu inisiatif, suatu prakarsa dari seluruh stakeholder kita di dalam melibatkan diri dalam berbagai persoalan-persoalan global tersebut. Krisis di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai, ketegangan di Peninsula, kemudian persoalan di Laut Tiongkok Selatan, itu harusnya membuka ruang bagi Indonesia untuk terlibat secara aktif dengan menggunakan pendekatan diplomasi internasional kita melalui politik luar negeri bebas aktif, saat bersamaan kita memperjuangkan nasional interest kita. Itu kira-kira seperti itu. Tinggal penutup. Ya, betul, Bang. Jadi sebagai penutup di dalam pemikiran geopolitik Soekarno ini, ya sebagai bangsa, yang pertama kita harus punya ide imajinasi. Kita gelorakan kembali dari para pendiri bangsa bahwa kita lahir untuk menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan seluruh instrument of national power kita untuk disimulasikan menjadi power di dalam memperjuangkan national interest kita. Power ini nanti juga akan muncul dalam bentuk misalnya the power to influence, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh Bung Karno dengan menampilkan pemikiran geopolitik alternatif yang tidak ekspansionis dalam pengertian penguasaan wilayah, tetapi dalam bentuk gagasan-gagasan yang membangun solidaritas antar bangsa sehingga mereka bisa bersatu dan dengan gagasan tersebut bisa melakukan koreksi atas tatanan dunia yang tidak adil. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam memperjuangkan national interest kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan diplomasi internasional merupakan hal yang sangat penting, dan untuk itu Indonesia, ya, bangsa Indonesia harus berani melalui politik luar negeri dan pertahanan, politik kebudayaan untuk melibatkan diri di dalam berbagai persoalan-persoalan global. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Very good. Sangat komprehensif, tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya Pak Eris, di mana Pak Eris? Ah, ya ini dia Pak Eris ada. Pak Eris adalah mantan Sekjen Departemen Pertahanan. Baik, di sini juga ada Aceh ya, baru datang. Mohon berdiri Aceh. Politisi muda kita yang sedang naik. Ini adalah apa namanya, soal yang direkonstruksikan, ya. Begitu pelik kita pahami, tetapi begitu direkonstruksi, ya, oleh Hasto, kita bisa melihat, ya, struktur persoalannya. Jadi di tengah-tengah kita ini ada mantan Dubes kita di PBB, Saudara Yusra, ya, Yusra Khan, lalu kemudian Dubes di mana, di Meksiko, nanti akan saya minta dia ikut memberikan komentar, ya, sebelum kemudian disimpulkan oleh Profesor Mahfud MD. Selamat datang Taufik Hidayat. Jadi, kumsalam. Jadi untuk Saudara Hasto, ya, ini mereka itu latar belakang partai politiknya bisa macam-macam yang hadir di sini. Memang kesatuannya yang kita mau tekankan sebagaimana yang diminta oleh Bung Karno gitu. Oke. Saya persilahkan Airlangga. Mudah-mudahan dia Airlangga pribadi ini
tadi mengirim foto kepada saya, dia sedang tergeletak di rumah sakit. Saya bilang, kamu kan mau ketemu sama ini, Mahfud, katanya. Iya deh bang, saya sembuh, katanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Dengar. Oke. Iya, saya sangat tertarik dengan disertasinya Mas Hasto ini, karena begitu banyak buku-buku bicara soal Bung Karno, tapi sangat sedikit sekali orang bicara pada dimensi geopolitik. Nah, padahal kalau saya mengistilahkan itu, ibarat istilahnya pemikiran Bung Karno Marhaenisme itu sebagai the jewel in the crown, jadi permata dalam mahkota, maka permata itu diasah salah satunya oleh dimensi geopolitik. Bukan hanya geopolitik, tapi juga geoekonomi politik. Itu yang bisa kita kelihatan dari perspektifnya Bung Karno. Dan pandangan geopolitik ataupun geoekonomi politik ini sebetulnya tidak hanya muncul pada saat, tampil pada saat ketika Bung Karno menjadi presiden, ketika kemudian mendeklarasikan Konferensi Asia Afrika, tapi kalau kita track sejarahnya ke belakang, bahkan sejak awal beliau menjadi tokoh pergerakan dan menjadi pemimpin PNI misalnya, kita sudah melihat dimensi pemikiran geoekonomi politik dari Bung Karno. Misalnya pada tahun 1928 dalam tulisannya Indonesianisme dan Panasiatisme, itu beliau mengutarakan bahwa kita tidak lama lagi akan menghadapi perang Pasifik, seperti itu. Dan dalam perang Pasifik itu kemudian akan muncul pertarungan antara kekuatan-kekuatan imperialis dunia. Oleh karena itu, kata beliau bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus menjadi satu dengan kekuatan panasiatisme yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini kemudian rumusan itulah yang kemudian dirawat dan disofistikasi, dihaluskan dengan pandangan internasionalisme dan nasionalisme. Internasionalisme yang tumbuh dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme. Di mana menurut saya ini bukan hanya soal pandangan yang ngelantur gitu, atau yang pandangan ngelangit, bukan. Tapi sebetulnya bahwa ini adalah bagian penting dari perspektif pemahaman tentang perjuangan kebangsaan kita dalam analisis konkret, dalam analisis historical strukturalisme. Itu pertama kalau kita ngelihat dari tracking teoritiknya. Terus kedua, yang sangat terkesima dengan Bung Karno itu ketika beliau menjelaskan tentang perbedaan corak imperialisme yang dilakukan oleh Inggris di India dengan corak imperialisme yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Di mana beliau bilang bahwa Swadesi itu enggak bisa diterapkan di Indonesia karena konteksnya kita beda. Nah, konteks beda itu secara ekonomi politik dia jelaskan karena Inggris itu sebagai pendorong awal dari revolusi industri. Yang hal itu tidak dilakukan atau tidak ada kesempatannya pada negara-negara Eropa yang lain. Apa yang membuat Inggris memiliki keistimewaan sebagai negara yang mendorong pada revolusi industri pertama, katanya Bung Karno, karena Inggris memiliki kelebihan yang namanya basis grondstoffen, atau yang disebut sebagai sumber daya alam yang lebih luas, sehingga mau butuh tambang, mau butuh besi, mau tumbuh macam-macam, mau perlu seperti itu, semuanya tersedia, sehingga kemudian proses industrinya itu dilakukan di Inggris. Yang dilakukan di negara jajahan itu adalah menempatkan negara jajahan sebagai pasar. India sebagai pasar. Artinya apa? Oke, Inggris menindas, tapi penindasannya imperialismenya bercorak imperialisme liberal. Imperialisme liberal, ini kata Bung Karno, artinya apa? Artinya bahwa daya hidupnya tetap diangkat agar lebih baik, agar bisa beli produk. Hal ini tidak terjadi di Indonesia, katanya Bung Karno. Kenapa enggak bisa terjadi? Karena Belanda tidak memiliki kelebihan-kelebihan sumber daya alam, sehingga workshopnya, pabriknya di Indonesia yang dilakukan adalah kemudian penyedotan dan eksploitasi pada wilayah-wilayah ekonomi ekstraktif. Very good, I like it.
Ya itu saya belajar dari baca Bung Karno itu, Bang. Iya, iya, betul. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Kapitalismenya, kapitalisme pertanian. Itu kemudian rumusannya sampai kepada basis tentang analisis Marhan. Artinya apa? Pola corak imperialisme Inggris di India memunculkan aliansi, kata Bung Karno, antara kaum borjuasi dengan kaum petani. Di Indonesia lemah semua, kata Bung Karno. Borjuasinya lemah, petaninya lemah, buruhnya lemah. Sehingga seperti apa? Dia bilang Samen Bandeling von aller Revolutionary Kräfte. Segala macam kekuatan, komponen-komponen kelas sosial harus bersatu padu dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Dimensi kelihatan itu adalah pemahaman tentang pentingnya Grundstoffen, pentingnya tentang sumber daya alam, natural resources. Dan ketiga, yang jelas-jelas itu pada pada orasi beliau di lahirnya Pancasila, penjelasan tentang dimensi kebangsaan. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang internasionalisme dan kebangsaan, itu beliau, ini menarik, beliau menggunakan, mengutip salah seorang intelektual geopolitik tahun-tahun 20-an, 30-an, namanya Karl Haushofer. Karl Haushofer, ya. Tapi kemudian Karl Haushofer ini kemudian dibongkar ulang, didekonstruksi oleh Bung Karno. Karena begini, Karl Haushofer itu adalah intelektual geopolitik yang melihat bahwa setiap bangsa-bangsa imperium membutuhkan Lebensraum, membutuhkan namanya kemudian daya hidup. Daya hidup itu kenapa kemudian dia harus ekspansi sampai ke Pasifik, dia harus ekspansi ke segala macam negara-negara Asia gitu. Nah, tapi oleh Bung Karno dia mengutarakan terutama dalam diulang kembali dalam pidato pada saat pada saat kelahiran Lemhanas itu tahun 1965, yang kita harus hati-hati dalam perspektif geopolitik Karl Haushofer itu adalah dimensi Lebensraum. Lebensraum kita tidak boleh melebihi batas teritorial dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau sudah melampaui itu, maka yang terjadi adalah imperialisme. Betul, betul. Nah, dari situ saya mau menjelaskan tentang konteks ekonomi politik. Konteks ekonomi politik dari 5 menit lagi ya. Oke, Bang. Ini saya lagi mikir gimana cara mendekkan ini. Enggak apa-apa, nanti bisa ada diskusi lagi. Oke, siap. Ya, silakan. Poinnya begini. Bahwa selama ini Perang Dingin itu seringkali kemudian dimaknai pertarungan antara Barat dan Timur. Perang Dingin itu dimaknai semata-mata pertarungan aliansi Amerika dan aliansi Soft dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya pada awal setelah Perang Dunia Kedua, Eropa Timur dan Rusia itu lemah sebetulnya. Karena apa? Karena dimensi juga geopolitik. Rusia menang gitu dalam Perang Dunia Kedua, tapi habis 30 juta rakyat dan tentaranya itu, iya, betul, habis gitu pasca pertarungan dengan Nazi itu. Sementara Amerika Serikat yang meninggal 400 ribu pasukan gitu, dan wilayahnya sama sekali tidak terlalu terpengaruh, terkena itu. Betul. Nah, dalam kondisi itu terus kemudian tahun 1947 itu lahir namanya Central Intelligence Agency, CIA. Laporan pertama dari CIA itu yang kemudian mendorong pentingnya pelibatan intelektual itu adalah ada kebutuhan dan kepentingan dari negara-negara Amerika Serikat dan sebelumnya eks-imperialis untuk tetap mempengaruhi negara-negara dunia ketiga gitu. Karena kemudian ada ancaman bahwa negara ini kemudian membangkang, tidak hendak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan lain-lain. Nah, yang terjadi akhirnya kemudian dalam konteks tersebut pertarungan yang muncul, saya tertarik itu kebetulan saya dapat iseng-iseng itu cek di YouTube ada pidato Bung Karno di Fakultas Hukum UNER tahun 1956. Mungkin sudah pernah dengar ya, Mas. Tahun 1956 Bung Karno bilang begini, komunis dan kapitalis itu bisa koeksistens. Beliau bilang gini, koeksistens itu apa? Lu ada, gua ada, kayak gitu. Artinya apa? Ya kalau kemudian satu sama lain itu saling gak nyapa, tapi tetap bisa eksis bersama-sama. Tapi kekuatan imperialisme, nekolim,
dengan nasionalisme dunia ketiga tidak akan pernah bisa eksis. Oke, ya, gitu. Ya. Karena apa? Satu sama lain memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang. Oleh karena itulah sebetulnya beliau kemudian mendorong apa yang namanya Konferensi Asia Afrika. Beliau menginisiasi gerakan non-blok 1961 di Beograd dan kemudian berbagai bentuk kemudian kerjasama-kerjasama internasional lainnya dan mengembangkan juga perspektif ekonomi politik dari Bung Karno. Very good. I like demikian. Hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Burhanuddin Muhtadi, setuju enggak? Lulusan Australia memang begitu ya? Bagus-bagus ya? Oke. Okay. Tapi di sini tidak ada survei ya, Burhan ya. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi tadi saya lupa apakah Didin dulu atau ini Santo yang saya bilang tadi. Oh ya. Oke. Okay. Nah jadi ini dua profesor ya yang akan menyatakan bahwa Hasto itu lulus disertasinya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sejahtera semua. Ya, mengawali ini saya ingin mengucapkan selamat pada Dr. Hasto yang telah meraih gelar doktor. Yang agak kencang dikit, agak kencang. Umar dengar, Kak. Iya. Jadi Dr. Hasto ini meraih gelar doktor yang di Universitas Pertahanan. Yang kebetulan saya juga sempat ikut membantu waktu berdirinya. Ini ada Pak Aris. Disertasi Mas Hasto ini adalah memetakan pikiran Soekarno yang saya lihat sebetulnya fokusnya lalu memang menjadi luas. Tapi tidak apa, saya malah melihat berbagai aspek sebetulnya yang bisa dikembangkan kemudian. Misalnya saja Mas Hasto ini kan melakukan survei atau menggali informasi mengenai pendapat atau persepsi atau apa yang diketahui orang per orang atau para pakar atau para keluarga dekat. Jadi saya kira ini suatu studi tersendiri ini. Ini studi persepsi betulnya ya. Itu psikologi sosial saya kira. Jadi ya, jadi bukan hanya pada pemikiran geopolitik Soekarno, tetapi apa imbas atau apa pengaruh yang dihasilkan oleh pemikiran itu, lalu ditanyakan oleh Dr. Hasto bagaimana pendapat-pendapat itu, begitu. Jadi ini saya kira suatu studi sendiri yang hebatnya di situ. Jadi tidak hanya pemikiran politik geopolitik Soekarno. Lalu yang kedua, karena saya ya cukup ikut juga pada pengembangan Unhan, saya kira metodologi yang ini saya kira rintisan atau apa yang kemudian harus dikembangkan oleh ilmu pertahanan. Karena sempat kami dulu cukup berdebat begitu ya, apa sih ilmu pertahanan gitu, untuk Indonesia, karena itu tuh yang pertama kali ya. Jadi itu ilmu yang multidisiplin, lintas disiplin gitu. Jadi mestinya dibedakan antara metode untuk menganalisis data dan metodologi untuk pendekatan gitu. Nah, Mas Hasto ini melakukan metodologi dalam arti yang pendekatan itu ya, fenomenologi. Saya sebenarnya menawarkan juga hermeneutik karena ini soal pengalaman bangsa sebetulnya kan, juga ada memori kolektif di situ ya. Jadi ini humaniora saya kira perlu nanti ya dilakukan lagi atau oleh penerusnya nanti itu. Kelebihannya lagi dari studi Mas Hasto ini tentu saja menjadi bahan pelajaran ya, lesson learn yang saya kira nanti saya coba akan urai begitu. Jadi kalau kita melihat Soekarno ini kan ya sudahlah, siapa yang tidak melihat beliau sebagai orang besar gitu ya. Jadi barangkali antara yang bersifat historis dan histeris itu agak tidak susah dibedakan juga gitu. Ya Bung Fahri, saya mau meletakkan konsep gitu ya untuk memahami karya Dr. Hasto. Pertama,
historical greatness. Ya, saya mau melihat Soekarno di dalam pemikiran-pemikirannya itu adalah orang yang sudah melakukan karyanya dan pemikirannya itu sudah mempengaruhi ya. Jadi itu menurut saya adalah historical greatness dan menginginkan bangsanya itu menjadi bangsa yang besar. Gitu. Ini saya kira itu yang harus digarisbawahi ya pemikiran. Lalu satu lagi moral greatness. Ya, morality. Jadi moral tidak hanya soal etika apa, tapi juga soal semangat. Ya, soal bagaimana bangsa ini harus selalu ditantang sebetulnya. Kalau saya melihat teori Soekarno ini kan dialektika yang tidak pernah selesai gitu ya. Jadi itu bedanya dengan Hatta, kita tahu kan, yeah. Revolusi yang sudah selesai menurut Hatta, karena revolusi itu kan menggoyahkan atau melonggarkan pasak-pasak rumah kehidupan negara gitu. Oleh sebab itu menurut Hatta, yang kalau kita baca tentang Herbert Feith itu administrator mereka, beliau ini kan, maka mari kita perkuat lagi tiang-tiang pasak yang sudah goyah itu. Tapi buat Bung Karno ya revolusi masih terus berjalan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang disebut dengan historical greatness, pemikiran sejak Soekarno muda ya, tahun 26 saya kira ya, menulis kita tahu semua lah ya, nasionalisme Islam dan Marxisme kan gitu kan, yang kemudian menjadi Nasakom. Saya kira itu orang yang menurut saya konsisten memegang ideologi sampai mati gitu. Yeah. Ya, apapun risikonya. Yeah. Ya, kita tahu komnya tanggal gitu ya, tapi kan ya itu tidak mengubah pandangan politik saya kira. Ya, jadi di situ juga kita harus kaitkan dengan Hatta sebetulnya. Kalau kita bicara Soekarno, sering kita juga Alpha. Mas Hatta yang menyebut Hatta, tapi dalam disertasi saya tidak melihat. Ya, tapi itu barangkali nanti komparasinya bisa dijelaskan begitu. Jadi kemudian proklamasi tentu saja itu historical greatness dari Soekarno kan. Kemudian kita juga jangan lupa pidato di Bayun 48 ya, yeah. Ketika dia bilang ikut saya Soekarno Hatta atau Amir dan Musso kan begitu. Itu historical greatness itu. Itu yang membawa jalan bangsa ini ke arah yang ya kemudian kita wariskan sekarang kan begitu. Kemudian jangan lupa juga ketika Bung Karno menolak para demonstran di parlemen 17 Oktober 52. Iya. Itu kan ya. Jelas sekali Bung Karno ini bukan totaliter, dia enggak mau bubarkan parlemen begitu saja. Betul. Itu historical greatness itu ya. Ya. Ya itu capaian begitu ya. Kemudian ini kemudian kita masuk kepada yang pertahanan, Mas Hasto, saya setuju itu. Jadi Bung Karno kan bertolak dari kondisi geografi kepulauan, dan itu sama dengan Undang-Undang Pertahanan nomor 3 tahun 2002 ya. Ya, tapi saya melihat ini eksplorasi dari pemikiran yang seperti ini itu belum, mohon Pak Ais nanti ditambahkan begitu ya, karena strategi pertahanan kita saya melihat belum sepenuhnya melihat aspek maritim itu sebagai suatu kekuatan yang besar gitu ya. Jadi nah barangkali kalau mau dieksplor Mas Hasto ya itu dia. Itu jadi saya setuju itu. Jadi dasar teorinya itu kan geografi ya. Yeah. Jadi kalau menurut Bung Karno, coba lihat ya, bangsa yang di dalam persilangan ya budaya atau kekuatan-kekuatan besar itu buat bangsa yang maju ya, Korea antara Cina dan Jepang ya dan seterusnya itu. Nah, kita bahkan ada di silam budaya benua dan samudra. Nah, ini juga selaras dengan Deni Lombard sebetulnya ya. Silang budaya itu kan. Tapi itu menarik. Bung Karno loh, dari Deni Lombard duluan Bung Karno. Oh iya. Silang budaya itu ya. Iya, betul ya. Ya artinya dikonseptualisasikan. Nah. Ya. Nah, ini yang belum diteruskan gitu ya. Betul. Ini yang belum kita teruskan gitu. Jadi ya kemudian Lapian ya mengingatkan Lapian juga. Lapian ya. Jadi koreksi pada, saya kira Mas Hasto juga, MacKinder itu kan lebih heavy pada daratan ya, meskipun lautnya sedikit ya. Betul.
Jadi bukan dari heartland tapi hatsi. Jadi oleh sebab itu Nusantara yang kita terjemahkan dari archipelago seperti keliru. Sebab as itu utama. Yeah. Pelagos itu laut. Jadi laut utama atau yang kita utamakan mestinya laut. Ini salah kaprah sebetulnya terjemahan negara kepulauan dari archipelago. Karena archipelago kita tahu di laut tengah itu kan itu yang menjadi pusat peradaban laut gitu. Nah, jadi kita sebenarnya cocok ya negara poros maritim dunia kalau begitu. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimanapun ada kritik juga pada Bung Karno ya. Perwujudan dari geopolitik itu kan tadi ya, Mas Satu sudah katakan Irian Barat ya. Ya, sebenarnya tentu saja itu keniscayaan sejarah karena dari KMB ya. Jadi KMB kan, jadi KMB menunda penyerahan Irian Barat untuk kemudian dibicarakan kan begitu. Jangan lupa ada variable Partai Komunis Indonesia. Yeah. Di dalam dua fase yang oleh Rex Mortimer, jadi ada fase Irian Barat dan ada fase Malaysia, pemerintahan Malaysia. Ya, kita tentu mudah lah melihat kembali bagaimana Partai Komunis Indonesia dengan cepat 1948 itu kan comeback. Yeah. Bahkan ya sudah kita tahu lah nomor 4 pemilu dan sebagainya. Nah, bagaimana PKI bisa masuk di situ? Karena ya Nasakom tentu saja ya. Yeah. Ya, kita harus melihat itu. Karena kepandaian PKI untuk memanfaatkan Front Nasional sebetulnya yang kemudian ya dia yang akan memimpin kan begitu ya. Yeah. Jadi kita lihat dan Soekarno membutuhkan ini satu-satunya kekuatan yang bisa menghadapi TNI Angkatan Darat PKI. Yeah. Jadi bagaimanapun ini ada mutualisme ya barangkali ya antara PKI dan Partai Komunis Soekarno dan Partai Komunis itu. Ya. Nah di situ sukses ya, Irian Barat pasti sukses ya. Tapi ketika ganjang Malaysia ini problem menurut saya. Jadi di situ lah ujian terbesar dari pemikiran Soekarno yang dia harus bagaimanapun menghadapi kendala struktural. Jadi kalau agak metodologis sedikit Mas Hasto maaf, saya kira mungkin bukan Bourdieu yang cocok, tapi Anthony Giddens saya kira. Karena Soekarno kan mau meletakkan kembali tata kehidupan yang adil itu kan. Jadi yang akan diubah struktur kan. Nah kalau yang diubah struktur, Giddens menyediakan piranti bahwa struktur itu enabling dan constraining. Nah Bung Karno berhasil menjadi orang yang mengatasi struktur itu kan begitu. Jadi secara metodologis barangkali ada sekedar untuk saya sampaikan itu. Satu menit lagi. Ya begini, mungkin juga ya kita kan ekonomi kita nanti Prof. Didin lah yang akan mengeksplor ya. Kita kan murat marit lah. Sesudah Irian Barat itu sebetulnya Amerika kan sudah mau memberikan program bantuan kan, stabilisasi ekonomi kan begitu. Tapi kita kan tahu sendiri ya, aid kan gitu ya. Jadi proyek-proyek ya ketika itu kita menyebutnya pun sosial, tapi manfaatnya kan sekarang juga jelas sekali adanya gitu. Itu kan untuk menutupi kelemahan ekonomi kita kan. Tapi cara Bung Karno ya, atau cara situasi lah waktu itu ya, dan ini sudah menjadi zeitgeist sebetulnya. Lagu-lagu misalnya, saya amati sebagai sejarawan kan. Jadi misalnya sampai ada lagu siapa bilang Pak dari Blitar Bapak datang dari Prambanan kan itu. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan, banyak makanan. Ini kan ini persepsi. Tadi saya kira kalau ini dikembangkan, saya kira memori kolektif seperti ini, bagaimana kita harus bersatu tadi ya, digembleng dengan semangat ya kita tahulah Nasakum jiwaku hancurkan kepala batu dan sebagainya. Ini saya kira satu kita tidak melihat penilaian yang moral greatness tadi itu. Ya moral greatness-nya itu adalah semangat kebangsaan, semangat membangun karakter bangsa itu. Jadi saya kira mungkin satu lagi, kita memang baru saja menghasilkan atau sukses dengan G20. 5 tahun yang lalu, jangan lupa, kita adalah keketuaan dari IOA, Indian Ocean Rim Association, yang terdiri atas 22 negara.
dari pantai timur Afrika terus ya jazirah Arab kemudian apa India dan sebagainya. Dan kita saya kira kalau kita tarik dari Aceh sampai ke Kupang ya wilayah pesisir kita itu tanah baikan menurut saya. Tanah baikan. Sampai sistem pertahanan Pak Ernest Bonai. Pangkalan-pangkalan laut kita kan ada di pedalaman. Mestinya seperti Inggris membangun benteng Marlborough kan? Yeah. Itu tidak kita lakukan. Gitu. Ya, jadi saya kira hal ini juga saya kira yang pasti dipikirkan Soekarno kalau beliau apa hidup ya. Lagi. Kenapa betul, kau betul. Abaikan itu pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa? Jadi barangkali juga kita ini sekali-sekali ya. Kalau kita mengumpulkan sesuatu itu kan mengutarakan. Ya, karena utara memang bahaya datang. Lalu Cina Selatan, tapi jangan abai selatan ini. Ya sekali-sekali meselatankanlah pandangan kita. Jadi supaya apa yang disebut Pak Jokowi juga memungungi laut, itu saya kira kita masih ada itu. Ya, kecuali laut selatan hanya tinggal kita kenang sebagai Nyai Roro Kidul kan begitu. Betul. Iya, padahal kata Mahan, nah ini juga diikuti oleh Mas Hasto, abad 21 yang sudah kita masuki ini abadnya semudah ini ya. Gitu. Jadi iya kan? Iya. Ya, tapi kita selalu kurang perhatian saja pada selatan. Gitu. Coba Lanal itu di Bandung, Pak. Iya. Lanal Jabar itu di Bandung. Ya, cuma Cilacap saja. Jawa Tengah di Jogja, Jawa Timur di Malang. Bagaimana kalau ada sabotase atau ya apa itu trafficking lah segala macam. Betul. Ya dulu waktu imigran-imigran dari Afghanistan mau ke Australia kan terdampar di Pelabuhan Ratu, di Trenggalek dan sebagainya. Iya kalau dia memang mencari suaka, kalau yang dibawa kita kemudian bisa membahayakan, itu yang dimaksud oleh Bung Karno. Satuan cara memandang Indonesia secara very good. Satu itu. Saya kira itu. Terima kasih Bung Fadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan main ya Herdi ya. Kalau profesor sudah bicara ya, the professor has spoken. Yeah. Oke, okay, Didin Damanhuri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin yang pertama itu apresiasi pada Kofi. Ya. Jadi Fahri Ali ini membuat tradisi baru di era digital, seperti di Champs Elysees waktu ada Renaissance Eropa itu. Ini jadi harusnya pujian seorang temen aja nih. Harusnya ini malam ini adalah kongko-kongko intelektual yang harus menghasilkan perubahan Indonesia. Harusnya ya jadi. Iya, betul. Yang kedua, tentu saja apresiasi pada Dr. Hasto di mana pembicaraan para the founding father ini telah dimulai. Kita membayangkan nanti ada sebuah disertasi tentang Bung Hatta sebenarnya, walaupun mungkin sudah ya. Tetapi nanti saya melihat sebuah loophole juga dari pandangan geopolitik Soekarno ini nanti dikaitkan dengan Dwi Tunggal dengan Hatta ya. Sehingga ini agak timpang saya lihat disertasi ini. Maka nanti kita akan dengarkan mungkin sebuah disertasi tentang Hatta, karena nanti pandangan geopolitik yang bersifat internasionalisme dari Soekarno ini sangat penting sampai hari ini pun. Sehingga tadi profesor dari UI ini juga mengingatkan tentang betapa G20 pun gitu punya kaitan terhadap pandangan Soekarno ini gitu. Nah, tetapi pandangan geopolitik yang bersifat internasional itu harus dikawinkan dengan pandangan tentang transformasi kolonial ke nasional secara ekonomi. Jadi Bung Karno telah menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang bersifat kemerdekaan politik, walaupun mungkin juga masih bisa dipertanyakan sekarang ini sudah berdaulatkah secara politik dalam konteks internasional. Tapi yang paling absen sepanjang sejarah pasca kemerdekaan
adalah tesisnya Bung Hatta ini, yaitu transformasi struktural kolonial kepada nasional. Jadi kemandirian ekonomi atau berdikari menurut Bung Karno dalam Trisakti itu, yang diterjemahkan oleh Bung Hatta sebagai transformasi struktur kolonial pada nasional, itu sampai hari ini belum terjadi. Jadi kemerdekaan ekonomi di Indonesia ini belum terjadi. Itu yang pertama catatan saya. Jadi kita juga nanti akan membayangkan mungkin disertasi tentang Sultan Syahrir, tentang Nasir, dengan apa integralismenya itu. Kemudian tadi bincang-bincang tentang Haji Agus Salim misalnya juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi disertasi Mas Hasto ini tentu saja menghadirkan kembali, saya kebetulan 15 tahun di Lemhanas begitu, walaupun ekonom tapi bergaul dengan teman-teman TNI seluruh angkatan misalnya.